Hai guys, balik lagi ke YouTube channel aku. Kali ini aku mau review tentang bulu mata palsu. Jadi, tapi ini bulu mata palsunya itu anti mainstream guys. Aku beli bulu mata palsu magnet. Jadi awalnya itu aku tuh benar-benar tertarik saat aku lihat iklan di Instagram gitu loh guys. Iklannya itu mengenai bulu mata palsu magnet. Cuma yang aku lihat di Instagram itu yang pakai eyeliner, terus nanti bulu matanya nempel di eyeliner itu, jadi kayak magnet gitu. Tapi aku cari-cari dong abis itu di Shopee, kira-kira bulu mata palsunya tuh yang kayak gitu, yang magnet kayak gimana. Tapi aku salah beli guys, aku beli bulu mata palsu yang benar-benar pakai magnet gitu guys. Jadi ini kemasannya kayak gini, dan reviewnya itu udah banyak di Shopee, jadi aku pikir ini bagus sih. Nah, cute banget. Aku beli yang nomor 04 sama 01. Ini yang 01. Aslinya dia panjang gitu guys, tapi ini udah aku potong karena mata aku pendek. Jadi kemarin aku udah coba yang shade 04-nya, yang natural. Kayak gini. Tapi sorry banget guys, aku gak bisa cobain yang 04 ini karena rusak saat aku pakai coba-coba gitu guys. Jadi dia rusak pas, nih kalian bisa lihat magnetnya copot dari bulu matanya. Tuh, jadi aku akan coba si 01-nya aja. Oh iya guys, sebetulnya itu ada alatnya buat masangin bulu matanya gitu. Tapi alatnya itu lagi kosong pas aku mau beli, jadi aku beli si bulu matanya aja. Karena kalau misalnya aku review bulu matanya doang itu singkat banget guys, jadi aku akan kasih tambahan tutorial gimana cara aku rias mataku yang gak terlalu besar ini. Dan lanjut aja, keep on watching ya guys. Riasan aku udah oren, dan aku akan besin riasan mataku dengan warna oranye, peach-peach gitu. Sama aku akan pakai yang warna krim ini, krim muda, untuk jadi base. Ini aku pakai kelopak mataku. Kayaknya di tap-tap aja guys, biar nggak jatuh-jatuh ke bawah. Setelah itu aku pakai brush yang lebih kecil dan aku pakai warna agak. Aku pakai di lipatan mataku semuanya. Jadi di bawah yang tadi ya guys, dan di bagian bawah mataku. Aku pakai yang warna gold. Ini aku ambil kebanyakan untuk isi di bagian tengah mataku. Masih pakai brush yang tadi ya guys. Ambil brush yang ujungnya bulat kayak gini, dan aku pakai di ujung mataku dengan warnanya. Ini akan memberikan efek mata kalian lebih besar. Dan jangan sampai kena dari yang tadi si gold tadi, sehingga masih ada kerlap-kerlipnya gitu. Kalian bisa lihat, ini mata aku sebelah sini yang belum di make up, ini yang udah di make up, jadi kelihatan lebih besar sebelah sini kan. Terus aku ambil brush yang lebih kecil dan ambil si warna coklat tua ini tadi biar nggak terlalu merah. Isi bagian dalamnya, jadi kayak eyeliner gitu. Dan ambil brush yang paling besar tadi, yang pertama, untuk kalian blend semuanya biar nyatu.
kemudian ulangi lagi ke sebelah mata kalian. Kalian pakai kayak gini. Buat bagian dia akan nempel. Kayak gini guys. Pasang dulu dari ujung seperti yang sebelumnya biar lebih gampang. Nah ini aku pasang dari atas dulu. Terus yang bawahnya jadi kayak tinggal nempelin gitu loh. Dan tarai, ini hasilnya guys. Dan untuk harganya di Shopee, ini aku kasih lihat pembelian aku di Shopee. Jadi kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu, bulu mata ini lebih gampang dipakainya dibandingkan kalian pakai bulu mata lem. Terus bulu mata ini juga lebih lembut. Jadi enak banget dipakainya, ganjel di mata dan kelihatan natural. Nah untuk kekurangannya itu dia harus hati-hati dilepas magnetnya, atau magnetnya itu akan jatuh gitu. Dan di mata aku, bulu mata itu menurut aku agak kepanjangan, jadi aku harus potong gitu dan susah banget buat apply di bagian depannya. Maka itu aku depannya nggak pakai, cuma bagian belakangnya terus aku pakaiin maskara karena hasilnya udah bagus kayak gini. So guys, semoga kalian suka sama video aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe video aku, dan juga share ke teman-teman kalian supaya aku makin rajin lagi buat video ini. Dan tunggu aku di video yang selanjutnya ya guys. Bye-bye.